Sengketa Cupu Naga Jilip 16. Bun Hwei tercekat. Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba ikan-ikan di muara itu menuju ke arahnya. Dan belum dia memahami apa yang menjadi maksud ikan-ikan ini tahu-tahu dirinya sudah terkepung. Ribuan ekor ikan mengelilingi dirinya, dan naga lilin yang memandangnya dengan metu seperti api tiba-tiba menghilang. Ikan itu menyelam dan Bun Hwe yang terkejut mengira ikan itu melarikan diri sudah siap untuk mengejar. Tapi air tiba-tiba bergelombang. Bun Hwe melihat sesuatu muncul di depan hidungnya, dan persis dia memandang ke depan tahu-tahu naga lilin telah muncul. Ikan itu membuka mulut, dan Bun Hwe yang melihat sederetan gigi kecil-kecil di dalam mulut ikan ini jadi terkejut sekali ketika mendengar naga lilin mendesis. Bun Hawei tercekat. Dia teringat kejadian di telaga bawah jurang ketika diserang ular-ular Hong Sim Choa. Dan belum dia mengerti sesuatu mendadak ikan itu meluncur ke arahnya dan menggigit. Ah! Bun Hawei membanting tubuh. Dia kaget melihat naga lilin tiba-tiba menjadi buas seperti itu. Dan ketika ikan ini kembali menyerangnya dan mengibaskan ekor mendadak Bun Hwi menampar. Plak! Kepala ikan itu tepat ditampar Bun Hwi, tapi naga lilin yang menyelam di bawah air tiba-tiba menyerang Bun Hwi dari bawah. Dia menggigit paha Bun Hwi, dan Bun Hwi yang kaget bukan main tiba-tiba merasakan sengatan tajam di kakinya. Dia mengaduh, dan marah oleh serangan ikan ini sekonyong-konyong Bun Hwi ikut menyelam. Dengan gemas dan marah dia memukul ikan itu, dan naga lilin yang berenang ke sana kemari tiba-tiba menggerakkan ekor dan kedua siripnya. Bun Hwi disabet dan ditusuk, dan Bun Hwi yang marah dan kesakit di dalam air kontan saja mengejar dan menyerang ikan itu. Sekarang terjadilah pergumulan di dalam air. Bun Hwi dan Naga Lilin sama-sama serang menyerang, dan dua makhluk berlainan jenis yang tampaknya sama-sama marah itu sudah terlibat dalam perkelahian sengit di mulut teluk Pohai ini. Mereka tampaknya tidak mau mengalah, dan Naga Lilin yang menggigit Bun Hwi dengan giginya yang kecil tajam sudah membuat pemuda ini menyeringai kesakitan. Sementara Bun Hwi, yang marah oleh serangan ikan ini berkali-kali memukul dan menendang lawannya. Tapi naga lilin semakin ganas. Bun Hwe yang menyerangnya bertubi-tubi dikibasnya dengan ekor, dan ketika pemuda itu terguling-guling di dalam air mendadak sirip kanannya menusuk. Cep! Bun Hwe terbelalak. Pangkal lengannya terluka oleh tusukan sirip ikan ini, satu hal yang aneh sekali, mengingat kekebalannya yang diperoleh dari darah ular tanduk hijau. Dan Bun Hwe yang hampir menjerit kesakitan oleh tusukan itu tiba-tiba menangkap lawannya. Dia menggelut tubuh ikan, lalu begitu naga lilin meronta-ronta tiba-tiba Bun Hwe memiting lehernya. Sekarang mereka menjadi satu. Bun Hwei yang melekat di tubuh lawan tidak mau melepaskan korbannya dan Naga Lilin yang memberontak di dalam air tiba-tiba membuka mulut. Sekali sambar dia tahu, tahu menggigit hidung Bun HWI, dan Bun Hwei yang kesakitan oleh perbuatan lawannya ini tiba-tiba berteriak dengan metu terbelalak. Dia merasa nyeri bukan main oleh gigitan ikan itu dan gusar oleh serangan ikan ini mendadak Bun Hwei memperkuat cekikan. Leher lawan yang dipiting sekarang benar-benar rap dicekik, dan naga lilin yang meronta-ronta di dalam air menimbulkan gelombang besar. Sebentar saja mereka saling berkutat, dan ketika akhirnya Bun Hwi tengah-hengah di dalam air tiba-tiba naga lilin mengeluarkan semacam lendir di kulit tubuhnya. Sekejap saja dia berhasil meloloskan diri, dan Bun Hwi yang tertegun melihat lawannya lepas tiba-tiba melihat ikan itu melarikan diri. Bun Hwi mengejar. Dia marah dan geram menyaksikan ulah lawannya itu, maka begitu naga lilin menyelam dia pun tiba-tiba menahan napas dan mengejar ikan itu. Dengan cepat naga lilin diburu, dan Bun Hwi yang tidak tahu keadaan sekitar tahu-tahu sudah dibawa ikan ini di tepi laut Pohai, di tebing karang yang menjulang tinggi. Dan Bun Hwi yang bernafsu mengalahkan lawannya itu tiba-tiba memasuki sebuah terowongan bawah laut, Tempat di mana Naga Lilin melarikan diri, dan persis dia tiba di tempat ini, tiba-tiba keadaan menjadi gelap. Bun Hawei tertegun, dia kehilangan jejak lawannya itu. Naga Lilin tak kelihatan lagi, lenyap di balik kegelapan terowongan bawah laut, tapi baru dia mengepalkan tinju mendadak dua sinar merah muncul. Mete Naga Lilin, maka Bun Hawei yang sudah mengejar itu tiba-tiba berenang cepat. Dia tidak tahu bahwa terowongan itu hanya beberapa meter saja dalamnya, alias di depan sana jalan buntu. Dan naga lilin yang terpaksa kembali ini mau tidak mau harus menghadapi Bun Hwi. Maka Bun Hwi yang sudah meluncur ke depan itu tahu-tahu menangkap ikan ini. JRRT. Bun Hwi menubruk angin. Naga lilin dengan gesit telah menghindari tubrukannya, dan ikan yang menggelincir di bawah lengan Bun Hwi itu tiba-tiba mengibaskan ekornya. Plak! Bun Hwi ganti tertampar. Dia mengumpat marah, dan gemas oleh perbuatan lawannya ini tiba-tiba Bun Hwi sudah kembali menubruk. Sekali terkam dia membuat naga lilin tak mampu berkutik. Tapi ikan yang tiba-tiba kembali mengeluarkan lendir di tubuhnya itu lagi-lagi berhasil meloloskan diri. Dengan mudah dia menyelinap di balik lengan Bun Hwi, dan naga yang sudah berenang cepat itu sebentar saja meninggalkan Bun Hwi jauh di depan. Bun Hwi membelalakan mata. Dia tertegun melihat ikan ini lolos lagi dari tubrukannya, dan mendongkol serta marah oleh perbuatan ikan itu tiba-tiba Bun Hwi sudah mengejar kembali. Naga lilin yang diburu ternyata memasuki lagi terowongan-terowongan yang banyak terdapat di dinding-dinding batu karang itu, dan Bun Hwi yang harus keluar masuk di dalam terowongan bawah laut ini akhirnya mendapatkan naga lilin terjebak di terowongan paling ujung, tak mampu keluar lagi. Maka Bun Hwi yang tertawa girang ini sudah mengembangkan kedua lengannya. Dia menubruk ikan itu, dan gemas berkali-kali melihat ikan itu lolos dari cengkeramannya tiba-tiba Bun Hwi menundukkan kepala dan menggigit punggung naga lilin. Sekali pagut dia telah menancapkan giginya di tubuh ikan ini, dan naga lilin yang kesakitan tiba-tiba berontak. Ikan itu menggeliat, tapi Bun Hwi yang menancapkan giginya kuat-kuat tidak mau kehilangan lagi buruannya ini. Dia menggigit tak mau terlepas, dan naga lilin yang kesakitan di dalam air tiba-tiba menggelepar. Ia mengibaskan ekor, menusuk-nusukan sirip, tapi Bun Hwe yang tetap melekat di atas punggungnya tak mau terpelanting. Akibatnya, dua musuh ini saling serang dan bertahan, dan Bun Hwe yang gemas serta mendongkol oleh perbuatan lawannya itu tiba-tiba menghisap pula darah ikan yang memenuhi mulutnya. Sebentar saja Bun Hwi menyedot darah naga lilin seperti menggelogok arak, dan naga lilin yang menggelepar-gelepar di dalam air tiba-tiba membalikan tubuh. Ia rupanya kesakitan sekali, dan sementara Bun Hwi menggigit punggungnya dan menghisap darah tiba-tiba ikan ini berenang seperti gila. Dia menubruk sana membentur sini, menggeliat dan mengibas-ngibaskan ekor. Lalu begitu puncak rasa sakit tak dapat ditahan lagi sekonyong-konyong ikan ini keluar dari terowongan. Dia menuju ke laut bebas, dan membanting-banting Bun Hwi di atas air. Tiba-tiba ikan ini telah menyerbu ombak dan bersatu dengan gulungan laut yang bergelora timbul tenggelam. Sekarang Bun Hwi mulai pening. Dia berkali-kali hampir melorot turun dari punggung ikan yang licin, namun mulutnya yang tetap melekat di punggung naga lilin membuat dia seperti lintah di atas punggung lawannya itu. Dan ketika naga lilin membawanya ke laut lepas tiba-tiba saja hantaman ombak membuat Bun Hwi menyeringai. Dia merasa pedas-pedas, dan naga lilin yang berenang bagai gila itu tahu-tahu telah membawanya jauh dari pantai. Bun HWI tidak tahu lagi di mana dia sekarang berada, dan Naga Lilin yang mengamuk di Laut Pohai akhirnya terdampar di sebuah pesisir tak bertuan. Bun HWI mengeluh. Dia berada di antara sadar dan tidak. Dan ketika ikan itu tergolek lemas di tanah daratan tiba-tiba Bun HWI muntah-muntah dan terguling roboh, pingsan di samping Naga Lilin yang juga mati kehabisan darah SF sekarang matahari mulai condong ke barat. Bun Hwi masih tak sadarkan diri. Tapi ketika sinar matahari menghangati mukanya tiba-tiba Bun Hwi membuka mata. Yang pertama-tama dirasa adalah rasa pening di kepala, lalu rasa mual di perut. Dan Bun Hwi yang bangkit duduk tiba-tiba melihat bangkai ikan yang dikejar-kejarnya itu. Dan begitu melihat naga lilin tiba-tiba Bun Hwi tertegun. Ada sebuah benda yang mengkilap menyilaukan di dekat kepala ikan ini. Sebuah cupu yang seluruhnya terbuat dari emas. Dan Bun Hwi yang terbelalak melihat benda itu tiba-tiba berdebar tegang melihat lukisan naga di lapisan luar cupu ini. Ah, cupu naga. Bun Hwi bangkit berdiri. Dia terbelalak memandang cupu ini, dan begitu menyadari bahwa cupu itulah yang diperebutkan banyak orang tiba-tiba Bun Hwi menggigil. Jadi benda inikah kiranya yang telah membuat ibunya mengalami perubahan hidup secara drastis? Cupu inikah yang merupakan lambang bagi dirinya yang diangkat sebagai putra mahkota? Bun Hwi gemetar. Dia mengamati cupu itu, mengambilnya dengan hati-hati di dekat kepala naga lilin yang telah mati. Dan melihat cupu itu demikian indah gemerlapan tiba-tiba Bun Hwi membuka tutupnya. Dia mengira cupu itu akan terisi pelajaran ilmu silat seperti apa yang didengarnya. Tapi melihat cupu ini kosong saja tak ada apa-apanya Bun Hwe jadi melengkong. Dia tertegun, mengamati benda itu sekali lagi luar dalamnya. Tapi melihat bahwa cupu ini benar-benar tak ada isinya tiba-tiba Bun Hwe hampir tertawa. Apa-apaan orang-orang Kengowo itu Kenapa mengatakan cupu naga terisi warisan ilmu silat penting dari seorang manusia dewa pada ratusan tahun yang lalu? Ah, mereka itu orang-orang yang mabok kepandaian. Tak tahu bahwa apa yang disiarkan orang banyak itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Tapi Bun Hwi mengerutkan keningnya. Ada getaran aneh yang mengisi cupu ini. Sebuah getaran yang membuat tangannya tiba-tiba berat. Mula-mula dia tidak merasakan itu, tapi ketika lama-kelamaan dia memegang cupu ini, mendadak saja cupu itu seakan-akan berubah menjadi sebuah benda yang beratnya ratusan kilo. Bun Hawei terkejut, dia merasa aneh dengan benda yang ada di tangan kanannya itu, dan ketika dia sedang terbelalak, tiba-tiba benda ini tak dapat dipegangnya lagi, jatuh di atas tanah. "Kring," bun Hawei terbengong dia tak tahu bagaimana benda yang masih dipegangnya itu mendadak jatuh. Tapi merasa betapa lengannya seakan-akan menahan sebuah barang yang beratnya seribu kati mau tak mau Bun Hwi menjadi kaget juga. Luar biasa, benda itu aneh sekali. Menjadi berat kalau terlalu lama dipegang. Maka Bun Hwi yang membelalakan metu ini tiba-tiba menjadi penasaran. Dia memungut benda itu lagi, memegangnya dengan tangan kiri. Tapi setelah beberapa jenak dia memegang dan cupu naga benar-benar menjadi berat dan semakin berat tiba-tiba Bun HWI terkejut. Dia tak mampu memegangnya lagi, dan cupu naga yang sudah jatuh di atas tanah kembali mengeluarkan suara berdemcing. Aha! Bun HWI terkesima. Dia seakan hampir tak percaya oleh kejadian itu, tapi baru dia mau memungutnya lagi mendadak sebuah bayangan berkelebat di depan. Seorang laki-laki tahu-tahu telah menyambar cupu ini dan Bun Hwei yang kaget oleh perbuatan itu seketika berteriak marah dan melompat bangun. Tapi Bun Hwei tiba-tiba tertegun. Dia melihat menteri Hu telah berdiri di depannya dan menteri yang tersenyum dengan muka gembira itu tertawa. "Pangeran, paduka selamat." Bun Hwei melangkah mundur. "Hu Taijin, eh, Paman Hu, apa apa maksud ini?" Menteri itu melangkah maju. Hamba membuntuti Paduka, Pangeran. Dan setelah melihat perjuangan Paduka yang mati-matian, hamba merasa gembira bahwa Paduka selamat dan berhasil membunuh ikan itu. Bun Hawei membelalakan mata. Tapi ini bukan sesuatu yang sukar, Paman Hu. Kenapa kau tampaknya membesarkan persoalan ini? Dan kenapa kau menyebutku Pangeran? Menteri ini tiba-tiba menarik napas panjang. Bun Kongcu, sebaiknya kau jangan menyembunyikan diri lagi. Bukankah kau putra selir Sri Baginda yang menghilang belasan tahun yang lalu? Di mana ibumu itu sekarang? Bun Hwei tiba-tiba menjadi murung. Paman Hu, kau rupanya diam-diam telah mengetahui rahasia diriku. Baiklah, tapi apa maksudmu membuntut yaku? Dan kenapa kau tanya tentang ibuku? Menteri ini mengerutkan kening. Sri Baginda Kaisar telah memerintahkan kepadaku untuk mencari kau dan ibumu, Pangeran. Dan beliau yang rindu kepada kalian ibu dan anak ingin berjumpa setelah bertahun-tahun tidak bertemu muka. Hektometer dan apa maksud Sri Baginda Pamanhu? Ah tentu saja melepas rindu, Pangeran. Bukankah 15 tahun beliau tidak menemukan kalian, tapi di sana banyak putra dari selir selir lain Paman Hu. Kenapa harus kami yang dicari? Ah, ini hamba tidak mengerti, pangeran. Tapi kalau melihat bahwa ibumu merupakan selir yang paling disayang agaknya tidak berlebihan jika Sri Baginda ingin melihat kalian ibu dan anak. Bun Hwi termenung. Begitu juga dahulu dia mendengar alasan pencarian ini, betapa Sri Baginda katanya rindu kepadanya. Tapi teringat cupu naga yang kini dipegang menteri itu tiba-tiba Bun Hwi mengalihkan pertanyaannya. Dan cupu itu, untuk apa kau bawa, Paman Hu? Kenapa kau merampasnya dari tanganku? Menteri ini terkejut. Dia terbelalak sejenak, tapi tertawa halus dia pun memandang Bun Hwi. Ini ku bawa sekedar untuk melihat apakah benda ini tulen atau palsu, pangeran tapi melihat getarannya yang aneh sekarang ku yakin bahwa ini memang benar-benar benda yang asli. Kau tahu tentang cerita cupu ini, pangeran? Bun Hwee mengangguk. Ya, katanya mengandung rahasia ilmu silat, Taijin. Tapi nyatanya kosong tidak ada isinya sama sekali. Menteri ini tersenyum. Tampaknya memang kosong, Bun Kongcu. Tapi justru dari sinilah isi yang sebenarnya terdapat. Bun Hwi terheran. Apanya yang terdapat, Paman Hu? Isi dalam kekosongannya itu. Ah, apa yang kau maksudkan, Paman? Menteri Hu tidak menjawab. Dia tiba-tiba melempar benda itu kepada Bun Hwi, dan membalikan tubuh tiba-tiba dia membentak. Siapa di situ? Beberapa bayangan tiba-tiba muncul. Suara tawa bergelak yang mengiringi bayangan ini mendadak membuat Bun Hwi terbelalak, karena bersamaan dengan bentakan Menteri Hu tiba-tiba Ang Sai Moeng dan Tung Hai Lomo muncul. Dan bersamaan dengan munculnya dua orang iblis itu tampaklah Pangeran Ong dan Pangeran In berada di antara mereka. Ah! Bun Hwi tertegun. Dan Ang Sai Moong yang melompat paling depan berseru dengan suara gembira. Haha, apa kabar, Tejin? Jin? Bukankah ku bilang tak lama lagi kita bakal bertemu? Menteri Hau menjura di depan dua orang pangeran. Dia tak menghiraukan seruan iblis itu, dan bertanya dengan kening dikerutkan dia memandang dua orang pangeran itu. Jiwi pangeran, ada apa paduka berdua berada di tempat ini? Mencari hambakah? Pangeran Ong tertawa sinis. Aku tidak mencarimu, Paman Hu. Tapi membawa sedikit keperluan dengan adikku Bun Hawaii. Hektometer, apa yang paduka kehendaki, Pangeran. Pangeran Ong membalikan tubuh. Apa ini perlu kau ketahui, Paman? Menteri itu tertegun. Dia melihat muka pangeran ini gelap, dan Bun Hwi yang melangkah maju tiba-tiba bertanya nyaring. Kanda pangeran, apa yang kau perlukan dariku? Bukankah di antara kita tidak ada urusan? Pangeran Yien mendadak menudingkan lengannya. Kanda, itukah Bun Hwi yang kau ceritakan selama ini? Kenapa begitu kasar? Bun Hwee naik darah. Dia memang bersikap kasar karena teringat cerita Pamani betapa ibu pangeran ini telah memfitnah ibunya, bahkan hendak membunuhnya pula di waktu dia masih bayi. Maka mendengar pangeran Yien menegurnya tajam dia pun membelalakan mata. Tapi pangeran Ong tertawa manis, dan mengulapkan lengannya tiba-tiba dia memberi hormat di depan Bun Hwee, buru-buru mencegah dua orang itu bentrok. Adik pangeran, aku diutus saya handa kaisar untuk menjemputmu. Apakah selama ini baik-baik saja? Bun Hwi tertegun. Dia jelas tak percaya kepada pangeran ini, dan Menteri Hou yang mengerutkan kening tiba-tiba bertanya. Pangeran, apakah Paduka membawa suatu bukti bahwa Sri Baginda menyuruh Paduka menjemput Bun Kongju? Pangeran Ong mengangkat alisnya. Dia tersinggung, dan Menteri Hou yang memandangnya tajam ini balas ditanya. Apakah diriku ini tidak cukup sebagai jaminan, Paman? Apakah Ayahanda Kaisar perlu memberikan bukti lain untuk urusan begini? Tapi hamba juga diutus Sri Baginda, Pangeran. Bagaimana mungkin Sri Baginda mengutus orang lain? Hektometer, dan Ka sendiri juga membawa tanda, Paman? kau membawa bukti bahwa kedatanganmu ini benar-benar atas utusan Ayahanda Kasar? Menteri Hu terkejut. Dia terbelalak melihat pangeran itu membalik dia dengan ucapan yang masuk akal, dan maklum bahwa pangeran ini memiliki kecerdikan yang amat tinggi tiba-tiba saja dia bersikap keren. Bagaimanapun, dia mengenal baik watak pangeran yang satu ini. Dan bahwa Bun Hwi menghadapi bahaya besar tiba-tiba dia bersikap tegas. Pangeran, kalau begitu apa yang hendak Paduka perbuat? Apakah Paduka tetap menghendaki Bun Kongju ikut? Hektometer, sebagai seorang kakak aku menghendaki begitu, Paman Hu. Tapi kalau dia tidak mau tentu saja aku tidak memaksa. Hanya sedikit ku minta, sukalah dia meminjamkan sebentar benda yang ada di tangannya itu. Menteri Hu sekarang maklum. Dia sudah menduga bahwa munculnya pangeran itu tentu ada kaitannya dengan cupu naga, dan menoleh kepada Bun Hwi, tiba-tiba dia bertanya. Bun Kongcu, paduka mau meminjamkan sebentar benda itu kepada kanda pangeran. Bun Hwi menggelapkan mukanya. Dia tentu saja tidak mau menyerahkan benda itu, dan meskipun orang mengancamnya tentu dia tidak mau menyerah. Tapi sebelum dia menjawab, mendadak Pangeran Ong tertawa. Adik Bun, barangkali kita bisa tukar-menukar jasa. Bagaimana bila kita saling memberi dan menerima? Hektometer, apa maksudmu, Kanda Pangeran? Pangeran Ong bertepuk tangan. Dia mendadak menggapai ke belakang, dan begitu lengannya bergerak tahu-tahu tung Hai lomo dan ang sai moong menghilang sekejap lalu muncul lagi. Dan begitu dua orang kakek iblis ini muncul tiba-tiba saja darah Bun Hwi tersirap kaget. Kyoklan, Mei Hong. Pangeran Ong tertawa. Haha, kau mengenal dua orang darah ini, Bunte? Manis-manis mereka. Kalau ditukar cupu naga barangkali tidak terlalu berat sebelah. Dan Bun Hwi yang terbelalak memandang dua orang pembantu kakaknya itu mengepalkan tinju dengan tangan menggigil. Dia melihat Kioklan dan Maryhang Hang berada di tangan dua orang kakek iblis itu, pingsan dengan tubuh basah kuyup. Dan Tung Hai Lomo serta Ang Sai Moong yang menyeringai kepadanya tersenyum mengejek. Bagaimana, kau mau menerima perjanjian timbal balik ini, Bunte? Mereka hanya pingsan saja. Tapi kalau kau tidak mau tentu keduanya akan kami bunuh dengan dalih pemberontak-pemberontak yang mengacau ketentraman. Bun Hawei menyalamukannya. Kau licik, kanda pangeran. Kau manusia curang. Hektometer dalam masalah begini tidak ada licik atau tidak licik, adik Bun. Kami hanya sekadar memberimu penawaran paling baik. Kau setuju dengan tukar menukar ini? Menteri Hu tiba-tiba berkata keren. Pangeran, Paduka melanggar tata kesopanan. Kenapa harus mengancam Bun Kongcu dengan pertukaran macam itu? Bukankah ini perbuatan yang tidak terpuji sama sekali? Pangeran itu membalikan tubuh. Kau jangan ikut-ikut, Paman Hu. Aku bicara dengan saudaraku sendiri. Apakah ini juga kesopanan yang baik? Menteri Hu merah mukanya. Dia didamprat terang-terangan, tapi Bun Hwe yang melompat maju berseru. Kanda pangeran, tidak perlu kau menyalahkan Paman Hu. Dia bertindak atas dasar kebenaran. Sekarang bagaimana jika aku menolak usulmu? Hektometer, kau tidak setuju dengan tukar menukar ini, Bunte? Kalau begitu menyesal sekali. Ansai Moong berhak penuh atas diri dua orang gadis itu. Aku telah berjanji kepadanya untuk menyerahkan mereka bila kau menolak perjanjian, karena merekalah yang menemukan. Tapi kalau kau tidak menolak tentu saja dua orang gadis ini akan kuserahkan padamu sebagai penukaran timbal balik. Bun Hwi melotot. Dia sudah melihat Sang Sai terkekeh keji pada dua orang darah itu. Dan maklum iblis tua ini dapat melakukan perbuatan yang amat kejam tiba-tiba dia menggigit bibir. Baiklah. Kalau begitu tawaranmu ku terima, kanda pangeran. Tapi hati-hatilah lain kali jika kita ketemu lagi Dan bun HWI yang siap melempar cupu itu sudah menggerakkan tangannya kepada pangeran Ong Tapi menteri Hou mendadak merampas cupu Dan berkata kepada pangeran itu orang tua ini berseru Ong Xiaoya, sebaiknya kau dulu yang memberikan dua orang gadis itu Hendak kulihat apakah mereka berdua benar-benar masih hidup Bun HWI terkejut Pangeran Ong juga terbelalak, tapi tersenyum mengejek pangeran ini melambaikan tangannya kepada dua orang pembantunya. "Lomo, berikan tawanan kita kepada adikku." Dan Tung Hai Lomo yang sudah menggerakkan lengannya, tahu tahu melempar tubuh Mei Hang dan kioklan kepada Bun Hwei. Bun Hwei cepat menyambut dan menteri Hu yang memeriksa keadaan dua orang gadis ini cepat-cepat meraba denyut nadinya. Dia melihat dua orang gadis itu ternyata tidak mengalami luka dan menotok membebaskan mereka. Dia pun berkata lega. Bun Kongcu, sekarang boleh kau serahkan cupu itu kepada kakakmu. Dan Menteri Hau yang menjaga di sisi kanan Bun Hwei melihat Bun Hwei melemparkan cupu naga ke arah kakaknya. Tapi persis cupu itu diterima tiba-tiba Pangeran Ong tertawa. Bagus, terima kasih, adik Bun. Kalau begitu kau berangkatlah. Dan persis kata-kata berangkat. Ini diucapkan tiba-tiba Ang Sai Moong tertawa bergelak dan menghantam dada Bun Hawi dengan pukulan Ang Mo Keng. Ah! Bun Hawi terkejut dan memekik kaget dia membanting tubuh menghindarkan pukulan itu. Tapi Ang Sai Moong berkelebat maju, dan tangan kakek ini yang sudah menyambar ke depan tak mampu dikelit Bun Hawi. Sekali pukul tentuun HWI akan roboh. Namun menteri Hau yang ternyata memasang kewaspadaan itu tahu-tahu telah menggerakkan lengannya. Angsai Moong, jangan curang. Dan lengan kiri menteri Hau yang sudah memalang ke depan menangkis pukulan kakek raksasa ini. Des. Angsai Moong tergetar dan kakek iblis yang berteriak marah itu menggereng. Hu Taijin, minggirlah. Tapi Menteri Hu sudah mendorong Bun Hwi, melindungi anak itu dengan dirinya. Lalu berkata bengis dia membentak Pangeran Ong. Ong Xiaoya, apa maksud paduka dengan perbuatan Ang Sai Moong ini? Pangeran itu memandang dingin. Paman Hu, jangan kau ikut campur. Ini adalah urusan di antara kami pribadi, para pangeran yang sama-sama menjadi putra ayahanda Kaisar. Hektometer, tapi ini bukan perbuatan kesatria, Pangeran. Kalau kau ingin menjadi putra mahkota, seharusnya kau sendiri yang mengajukan usul kepada Sri Baginda. Pangeran, Ong membelalakan mata, dia marah oleh kata-kata itu dan mengeplokan tangannya tiba-tiba. Dia berseru, "Moong, aku tidak mau tugasmu tertunda. Lakukan apa yang sudah kubicarakan tadi." Dan pangeran yang tiba-tiba sudah melompat ke belakang ini memutar tubuh dan meninggalkan Menteri Hu. Dia diturut pangeran Yin yang juga mengikuti jejak kakaknya itu meninggalkan lawan. Dan begitu dua orang pangeran ini pergi tiba-tiba saja di tempat itu muncul 20 lebih bayangan orang-orang kasar dengan sikap mereka yang buas. Itulah anak buah Tung Hai Lomo dan Ang Sai Moong, dan Angsai Sai Moong yang tertawa bergelak oleh kagetnya menteri ini berseru. Hu Tai Jin, maaf pangeran telah memberikan mandat kepadaku untuk membunuhmu. Kalian merupakan penghalang yang harus disingkirkan. Menyerahlah. Dan kakek iblis yang tiba-tiba menyeringai itu menerjang Menteri Hu bersama dua puluh anak buahnya. Sementara Tung Hai Lomo, yang terkekeh oleh kekagetan Bun Hwi dan Menteri Hu sudah menubruk ke arah anak laki-laki ini. Bocah si Bun, kau robohlah baik-baik. Aku tidak ingin membunuhmu dengan care yang keji. Dan Tung Hai Lomo yang menggerakkan kedua tangannya ini tahu-tahu menerkam Bun Hwi dengan tubrukannya yang cepat. Dia tidak membiarkan Bun Hwi mengelak dan begitu anak laki-laki ini tertegun tiba-tiba kedua tangannya sudah mencengkeram ke depan. Dada Bun Hwi sudah ditangkapnya kuat-kuat. Tapi bayangan Menteri Hou yang melayang ke kiri melepaskan pukulan soat Kong Jiunya. Tung Hai Lomo, Enyahlah. Dan pukulan Menteri Hou yang menghantam lengan lawan membuat Tung Hai Lomo terkejut. Dia terpaksa melepaskan Bun Hwi, dan mendesis ke arah menteri ini iblis tua itu sudah menangkis. Plak! Tung Hai Lomo terhuyung dan menteri Hau yang melihat Bun Hwi bebas dari cengkeraman kakek ini sudah berteriak. Bun Kong Chu, lari! Dan menteri yang sudah diterjang belasan lawan itu memutar tubuh dengan cepat menampar bertubi-tubi. Dia harus bergerak cekatan, karena keroyokan orang-orang kasar itu menghujani tubuhnya. Tapi terjangan angsai moong yang tak sempat dia lakan tahu-tahu menghantam lambungnya. Des. Menteri Hu terbelalak. Dia terdorong selangkah, gempur kuda-kuda kakinya. Tapi menteri yang sudah melengking tinggi ini tiba-tiba menggoyang tubuh. Sekali dia memutar lengan tahu-tahu, Angsai Moong dipukulnya dengan pukulan pekinciang dan kibasan lengan kirinya yang menyilang dari atas ke bawah. Tahu-tahu sudah mendorong dua puluh anak buah Angsai Moong, plak-plak des. Orang-orang itu menjerit. Mereka disambar sinar putih yang panas membakar, dan begitu lima orang terjungkal tahu-tahu sepuluh yang lain ikut roboh terpelanting tumpang tindih. Mereka tidak kuat menerima pukulan menteri ini, sementara Ang Sai Moong yang menghadapi dorongan petinci yang juga tahu-tahu terhuyung tiga langkah dan bajunya robek. Ah, kakek itu berteriak marah dan mengerotokan buku-buku jarinya. Mendadak dia sudah menerjang ke depan menyerang menteri ini. Dia tidak memberi kesempatan lagi dan Menteri Hou yang juga sudah berkelebatan menggerakkan tangannya tahu-tahu menampar dan menendang musuh-musuhnya. Dia membuat anak buah kakek iblis itu jatuh bangun, lalu begitu mereka mundur dia pun cepat melayani Ang Sai Moong yang melancarkan pukulan Ang Mo Kangnya dan Sai Mo Chiang Hoat bertubi-tubi. Sekarang Menteri ini dikepung di tengah. Sementara Tung Hai Lomo yang menubruk Bun Hwei mempermainkan bocah itu dengan ketawa kekehnya yang menyeramkan. Dia sengaja memperlambat gerakannya, membiarkan bocah itu melompat-lompat sambil memaki, menghindar dan bahkan kadang-kadang balas memukul serangannya. Dan Menteri Hu yang sibuk oleh serangan Ang Sai Moong yang dibantu para anak buahnya berkali-kali terpaksa memecah perhatiannya untuk menolong Bun Hwei. Akibatnya, menteri ini mulai menerima pukulan-pukulan lawan, dan beberapa bacokan senjata yang mulai mendarat di tubuhnya membuat menteri ini menggeram. Dia tidak terluka karena bacokan senjata orang-orang kasar yang tingkatnya masih jauh di bawah tingkatnya itu sama sekali tidak membuatnya khawatir, tapi pukulan moong yang berbahaya dan jauh lebih berat membuatnya harus lebih berhati-hati dan memasang kekebalan di tempat-tempat yang dipukul. Akibatnya menteri ini benar-benar sibuk dan ketika Bun HWI tiba-tiba terjepit keadaannya dan tak dapat mengelakkan tubru kantung Hai Lomo lagi mendadak menteri ini mengeluarkan bentakan menggeledek dia menghantam kedua lengannya berturut-turut ke depan yang kiri melancarkan pukulan soat Kong Jiu sedang yang kanan berisi penuh tenaga pek dan begitu dia memukulkan kedua lengannya ke depan tiba-tiba terdengar jerit mengerikan dari 20 lebih anak buah Ang Sai Moong ini. Mereka terlempar, mencelat bagai layang-layang putus, dan Ang Sai Moong sendiri yang berseru kaget tiba-tiba mendapatkan tubuhnya terpelanting roboh dan terguling-guling di atas tanah. Dan pada saat itulah menteri ini bekerja. Dia berkelebat ke arah Bun Hwi, menampar kepala Tung Hai Lomo. Dan begitu iblis ini menangkisnya dengan pukulan Hek Hai Chi yang tiba-tiba Menteri Hou menendang Bun Hwei keluar dari kepungan. Bun Kongchu, menyingkirlah. Bawa dua orang temanmu ini. Dan Bun Hwei yang tahu-tahu mencelat di luar kepungan mendadak menerima Kyoklan dan Maryhang yang jatuh di atas pundaknya. Kiranya Menteri itu juga telah menendang Kyoklan dan Maryhang agar tidak memberatkan suasana dan Bun Hwei yang tertegun di luar menjublak bengong. Tapi Bun Hwei tiba-tiba sadar, dan maklum menteri itu lagi-lagi telah menolongnya dari ancaman dua orang kakek iblis itu mendadak Bun Hwei melompat jauh dan memondong Kioklan dan Mei Hong. Paman Hu, baik aku pergi dulu. Aku akan mengejar dua orang lawanku tadi. Dan Bun Hwei yang sudah melarikan diri ini menuju ke timur mencari Pangeran Ong dan Yien. Dia hendak merampas kembali Cupu Naga yang dilakukan secara curang oleh pangeran itu. Namun Menteri Hou yang tiba-tiba berseru dengan ilmunya yang disebut Coan Injibit, mengirim suara jarak jauh, mendadak membuat Bun Hwei tercengang. Bun Kongcu, jangan cari dua orang itu. Mereka mendapatkan benda yang palsu. Cupu Naga yang asli telah kutukar dan kusisipkan di bajumu maka Bun Hwi yang tertegun ini otomatis berhenti. Dia melenggong, dan meraba saku bajunya mendadak. Dia mendapatkan sebuah cupu lain yang entah bagaimana dan kapan dimasukkannya tahu-tahu telah berada di kantong bajunya. Ah! Bun Hwi terbengong. Tapi gembira oleh ucapan menteri ini tiba-tiba saja Bun Hwi tertawa dan berseri mukanya. Dia tidak jadi mengejar dua orang pangeran itu, dan membalikan tubuh dia pun berlari cepat menuju ke barat. Kini Bun Hwi gembira sekali. Dia melarikan diri sambil memondong dua orang temannya, dan Bun Hwi yang sebentar saja telah tiba kembali di tepi sungai itu segera mencari perahu. Tapi sekonyong-konyong sebuah bayangan berkelebat, dan seorang wanita cantik yang menghadang di depannya membuat Bun Hwi terkejut. Tian San Bun Hawei berseru tertahan. Dia melihat wanita itu tahu-tahu telah berkacak pinggang, dan Tian Sanjiyokli yang mengerutkan kening tiba-tiba membentak. Bun Hawei, mau kau bawa kemana muridku itu? Bun Hawei tertegun. Ini, eh, kami diserang Angsai Moong, lo ciampu. Kami ditolong Hu Jin dan kini melarikan diri. Tian Sanjiyokli tiba-tiba merampas muridnya. Dia tampak tidak percaya, dan Bun Hwei yang memandang terbelalak tiba-tiba melihat Pangeran Ong dan Yin muncul. Bun Hwei, kau penipu, kau memberikan cupu naga yang palsu. Bun Hwei terkejut. Dia mendengar Pangeran Ong berteriak-teriak, dan dua orang yang tiba-tiba sudah mendekati mereka sekonyong-konyong menghambur maju dengan marah-marah. Mereka mau menubruk. Tapi melihat Tian Li di situ mendadak pangeran Ong tertegun. "Kau di sini, Lo Chiampu!" Tian Li mendengus. "Ada apa kau kemari, pangeran?" Dua orang pangeran itu tampak gugup. Mereka mendolong, tapi pangeran Ong yang tiba-tiba tertawa itu menuding bun Hawaii. Dia menemukan cupu naga, Lo Chiampu. "Tapi kami yang ingin pinjam sebentar, ternyata diberinya barang palsu." Tian San menoleh. "Kau sudah mendapatkan cukup itu, Bun Hwi. Bun Hwi terjepit. Dia gelisah oleh sinar mata Tian San yang tiba-tiba berubah aneh, tapi mengeraskan dagu dia menjawab, "Aku tidak mau bicara urusan ini, Lo Chiam Yang jelas mereka itu mau merampas barang yang kumiliki dengan cara yang curang. "Hektometer dan sekarang barang itu masih kau simpan?" Bun HWI. ya, dan tadi dia mau bersikap kurang ajar kepada muridmu, Giokli. Bun HWI hendak mempermainkan muridmu yang pingsan dengan cara tidak sopan. Pangeran Ong tiba-tiba berkata, mendahului Bun HWI yang masih terbelalak. Tapi wanita cantik yang mendenguskan hidungnya ini membentak, "Pangeran, jangan buang fitnahan di sini. Tian San Giokli bukan orang yang tidak tahu watakmu." Maka pangeran Ong yang merah mukanya itu segera mengerotkan gigi. Dia malu, tapi Tian San Giyok Li yang kembali memandang Bun Hwi sudah tidak memperdulikan pangeran ini. Kau masih menyimpan barang itu, Bun Hwi. Bun Hwi menggigit bibir. Dia gelisah oleh tatapan wanita itu yang terasa mengandung ancaman, dan terpaksa oleh keadaan tiba-tiba dia pun mengangguk. Ya, itu benar, lo ciampu. Tapi apa perlunya kau mengetahui hal ini? Hektometer, kalau begitu serahkan padaku, Bun Hwi. Aku juga ingin meminjamnya sebentar. Bun Hwi terkejut. Kau mau merampasnya, Lo Ciamput Tidak. Aku hanya ingin meminjamnya. Maka Bun Hwi yang terbelalak ini tiba-tiba melangkah mundur. Dia marah, tapi belum dia berkata sesuatu tiba-tiba sesosok bayangan tertawa mengejek. Giyokli, jangan mentang-mentang kau. Cupu itu hanya berhak diwarisi jiwi pangeran. Dan pek bong lomo yang tiba-tiba muncul membuat Tian San Giyokli terkejut. Setan hitam, apa kau bilang? Haha, <tipuh> <tipuh> uh, cupu itu hanya berhak diwarisi jiwi pangeran, Giyokli. Jika kau ingin mengangkanginya berarti kau harus berhadapan dulu denganku. Keparat. Tian San Giyokli tiba-tiba mengebut dan ujung baju lengan wanita sakti ini mendadak menyerang dada pek bong lomo yang baru muncul. Sekali serang dia melakukan tiga totokan bertubi, tapi pek bong lomo yang tertawa mengejek sudah menangkisnya dengan tongkat emas yang ada di tangan. Plak plak plak. Totokan gioli mental dan tongkat pek. Bong Lomo sendiri yang terpukul ujung baju sudah tergetar miring Tian San Giyokli berseru marah dan membentak nyaring tiba-tiba wanita ini telah melepas muridnya dan menerjang pek bong lomo. Akibatnya iblis botak itu terpaksa melayani orang, dan dua orang tokoh yang sebentar saja sudah bertanding seru itu segera terlibat perkelahian sengit yang sama-sama hebat. Keduanya saling terjang, dan Tian San Giyokli yang mencabut jarum emasnya sudah menyerang iblis botak itu dengan tusukannya yang bertubi-tubi. Sekarang Bun Hwi mendelong. Dia kecewa melihat sikap Tian San yang tiba-tiba ingin merampas cupunya. Tapi melihat kehadiran Pek Bong Lomo yang juga sama-sama tidak menguntungkan membuat Bun Hwi menggigit bibir. Dia melihat pertempuran itu semakin seru, dan ketika Pek Bong Lomo terdesak dan keteter mundur, tiba-tiba Bun Hwi melihat sebuah bayangan lain berkelebat datang. Haha, Kau ketemu wanita siluman ini, Lomo? Bun Hawei mendengar bayangan itu tertawa bergelak, terbang dari arah Pangeran Ong dan Yien. Lalu begitu ia dekat tiba-tiba bayangan ini menggerakkan tangannya. Kalau begitu biar ku bantu kau, Lomo. Robohkan lawanmu itu dan pukul kepalanya dan Bun Hwee yang melihat sinar putih menyambar punggung Tian San Giyokli mendadak mendengar wanita itu menjerit tertahan dan mengejang tubuhnya. Bun Hwee melihat sebuah paku tulang tahu-tahu telah menancap di punggung Tian San Giyokli, dan Ang Sai Moong yang tahu-tahu telah tiba di tempat itu tertawa bergelak dengan suara parau. Ang Sai Moong, keparat kau. Tian San Giyokli membentak, Marah dan gusar menyaksikan kecurangan iblis tua itu Tapi Pek Bong Lomo yang sudah menggerakkan tongkat emasnya Tahu-tahu menghantam kepalanya Tian San Giok jangan memaki orang lain Lihatlah keselamatan dirimu sendiri, Des Dan kepala Tian San Li yang tiba-tiba terpukul tongkat di tangan Pek Bong Lomo Tahu-tahu mengeluarkan suara keras dan roboh terpelanting Wanita sakti ini terpekik tapi kepalanya yang mampu menahan pukulan ternyata membuat wanita itu telah melompat bangun dengan macam mendeli. Ia marah sekali, dan ketika Pek Bong Lomo menyerangnya kembali mendadak ia menghamburkan lima jarum rahasianya. Cet, cet, cet. Pek Bong Lomo terkejut. Dia sedang melancarkan serangan, tak mengira akan serangan Tian San Giyokli. Maka begitu lima jarum rahasia menyambar dirinya tiba-tiba saja iblis botak ini melengking tinggi dan memutar tongkat emasnya. Ia melindungi diri sendiri, terpaksa menggagalkan serangannya. Dan lima jarum yang akhirnya dipukul runtuh itu terpental miring jatuh di atas tanah. Tapi Tian San tiba-tiba menubruk, dan jarum emas yang ada di tangan kanannya sekonyong-konyong menyambar dada pek Pekbong Lomo dengan kecepatan kilat. Setan botak, mampuslah. Pekbong Lomo kaget bukan main. Dia melihat senjata di tangan wanita itu telah menyambar dadanya, menyentuh baju menempel kulit dada. Maka terkesiap oleh serangan ini Pekbong Lomo tiba-tiba membanting tubuh dan menghantamkan tongkatnya ke dadatian San Giyokli, ganti membalas. Plak beres. Dua-duanya mengeluh. Pekbong Lomo hanya sedikit berhasil menghindar, tak sempat menjauhkan dirinya dari tusukan jarum di tangan lawan. Hingga jarum itu telah menancap di dadanya. Dan Tian San Li yang juga terpukul tongkat emas yang digerakkan sekuat tenaga tak mampu mengelak. Akibatnya wanita ini menjerit, dan roboh terpelanting di atas tanah tiba-tiba Tian San melontarkan darah segar dari mulutnya. Ah! Bun Hwei terbengong. Dia melihat wanita itu terguling di atas tanah, dan Kioklan yang tiba-tiba sadar juga melihat kejadian itu. Subo, gadis ini menjerit, meloncat bangun dan tiba-tiba menghampiri Subonya. Tapi Angsai Moong yang tiba-tiba tertawa bergelak sekonyong-konyong mengayunkan lengan. Tian San Giokli, pergilah kau menghadap Giam Loong dan dua paku tulang yang tiba-tiba menyambar leher wanita ini membuat Bun Hwi kaget bagai disambar petir. Dia tahu wanita sakti itu telah terluka, di samping terkena pukulan tongkat emas juga sebelumnya disambit paku tulang yang mengenai punggungnya. Maka begitu melihat dua paku tulang kini tiba-tiba meluncur ke leher wanita ini kontan saja Bun Hwi membelalakan mata. Tak ada lagi yang menolong wanita itu, dan Bun Hwe yang melihat dua paku tulang itu telah menyambar leher Tian San Giyokli tiba-tiba mendengar wanita sakti itu mengeluh pendek dan terguling untuk kedua kalinya. Tian San Giyokli mendulik, dan persis muridnya telah melompat menghampiri tiba-tiba kepala wanita itu terkulai, tewas dengan tinju terkepal. Maka Bun Hwe yang tertegun tiba-tiba membentak. Angsaimu Moong, kau manusia keji dan Bun Hwei yang bangkit berdiri memandang penuh kemarahan kepada iblis tua itu. Namun Angsai Sai Moong terkekeh, dan melihat Kiok menjerit menangisi subonya tiba-tiba kakek iblis ini memutar tubuh. Bun Hwe, serahkan cupu itu kepadaku. Bun Hwe marah bukan main. Dia melihat Pangeran Ong dan YIN juga melompat ke depan, memandangnya dengan sinar mata penuh ancaman. Sementara Pek Bong Lomo yang terluka dadanya terengah-engah di tanah, menyeringai seperti iblis memandang kepadanya pula. Maka Bun Hwee yang menggigit bibir ini tiba-tiba menjadi beringas. Dia liar memandang ke sana kemari, lalu melihat Mei Hang masih tergolek pingsan sementara Kiok Lan menangisi jenazah subonya tiba-tiba Bun Hwee mengambil keputusan cepat. Dia akan mengambil cupu naga itu, tapi bukan untuk diserahkan kepada orang-orang ini, melainkan akan dibuang ke tengah-tengah sungai itu. Dan persis, Bun Hwai mengambil cupu itu untuk dibuang sebagaimana yang dipikirkannya mendadak. Sesosok bayangan berkelebat maju dengan bentakannya yang nyaring. Bun Hwai, jangan serahkan cupu itu. Dan seorang pengemis tua yang tahu-tahu muncul di tempat ini, membuat semua orang tertegun kaget. Mereka melihat Ketua HWAI Kaipang muncul, dan Bun HWI yang girang oleh munculnya kakek ini kontan saja sudah berteriak gembira. Lokai. Tapi HWAI Lokai tidak menoleh. Kakek itu mengetrukan tongkatnya, dan mendorong Bun HWI dengan tangan kirinya dia berseru. Bun HWI, larilah. Bawa Mei Hang dan biar ku jaga orang-orang ini. Bun HWI terkejut tapi kau seorang diri, lo ciampu. Mana mungkin itu? Hwai Xin Kai mendengus. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan begitu bersuit nyaring tiba-tiba empat pengemis lain muncul di situ. Bun Hwai melihat Hwai Xin Kai tahu-tahu sudah ditemani para anggota Hwai Kai Pang, dan Hwai Xin Kai yang membentak ke arah angsai Sai Moong memandang marah. Moong, Kenapa kau membunuh Tian San Li? Apa salah wanita itu kepadamu? Angsai Moong terbelalak. Dia terkejut melihat munculnya kakek pengemis ini, tapi ketawa bergelak. Dia akhirnya berkata mengejek, "Hwai Xin Kai, kenapa hari ini kau muncul di sini? Minta Kuantar menyusul wanita siluman itukah? kah?" Hwai Xin Kai menggetarkan tongkat. "Kau keji, moong." kau iblis yang tidak tahu malu. Haha, kalau begitu apa maumu, Sinkai? Kau ingin aku membunuh orang-orangmu ini pula? Hwai Sinkai melotot. Dia memukulkan tongkatnya, lalu begitu berteriak tinggi tiba-tiba dia sudah menyerang lawannya. Sekali berkelebat dia menotok ulu hati lawan, tapi Angsai Moong yang terkekeh panjang menggerakkan tangannya. Sekali tangkis dia membuat tongkat di tangan ketua Hwai Kai Pang itu terpental, dan Hwai Shin Kai yang melihat Bun Hwai masih berdiri di situ tiba-tiba berseru, Bun Hwai, larilah! Empat orang pembantuku akan menjagamu dari belakang. Bun Hwai tertegun. Dia ragu-ragu, tapi melihat pek. Bong Lomo tiba-tiba bangkit berdiri dan memandangnya dengan mati merah sekonyong-konyong Bun Hwee sadar. Dia cepat memondong lagi Mei Hang yang pingsan, dan melompat ke arah Kiok Lan tiba-tiba ia berteriak. Kiok Lan, lari dulu. Bantu aku menyelamatkan cupu ini. Dan Bun Hwee yang sudah menarik gadis itu melepaskan Kiok Lan dari jenazah subonya. Kiok Lan mula-mula menolak tapi melihat Bun Hwi diancam banyak orang tiba-tiba dia pun menurut. Sambil menangis dan mengatupkan mulutnya dia mengikuti Bun Hwi meninggalkan tempat itu, lari tersaruk-saruk mengikuti aliran sungai. Tapi Pek Bong Lomo yang menyeringai di belakang tertawa menyeramkan. Bun Hwi, mau kemana kau? Bun Hwi tak menghiraukan seruan lawannya ini. Dia terus lari sambil memondong temannya, Sementara Kyoklan yang mencucurkan air matu di sebelah menggigit bibir Tapi baru 50 langkah mereka melarikan diri mendadak Bek, bong loma sudah berkelebat di depan Haha, mau kemana kau, pangeran? Serahkan dulu cupu itu dan baru kau boleh pergi Bun Hwi terkejut Dia jelas melihat iblis botak ini terluka Bahkan jarum mas Tian San Giyoli masih menancap di dadanya tapi kenapa setan botak itu masih sanggup mengerahkan tenaga? Bun Hwi tiba-tiba menerjang. Pek bong lomo, kau iblis tengik. Mampuslah. Dan tangan kiri Bun Hwi yang mendarat di tubuh kakek ini langsung bertemu daging kenyal. Buk. Pek bong lomo terkekeh. Dia menerima pukulan itu seperti menerima sarapan pagi, dan Bun Hwi yang terkejut oleh kekuatan iblis ini tahu-tahu melihat Pek Bong Lomo menangkap lengannya. Hei! Bun Hawei berteriak, kaget melihat iblis botak itu tahu-tahu telah menangkap tangannya dan pek. Bong Lomo yang tertawa menyeringai itu tiba-tiba telah menerkam pundaknya. Kau menyerahlah, pangeran. Serahkan cupu itu kepadaku. Bun Hawei memberontak. Dia menendang iblis itu, dan Kioklan yang juga marah kepada iblis ini menghantam tengkuk lawannya dengan pukulan miring. Pek Bong Lomo, robohlah. Tapi Pek Bong Lomo tertawa mengejek. Dia terguncang oleh tendangan dan pukulan dua orang lawannya, tapi iblis yang tetap mencengkeram pundak Bun Hwi ini mendadak membanting anak laki-laki itu. Sekali tekuk dia membuat Bun Hwi menggeliat, dan Bun Hwi yang sudah berdebuk di atas tanah disambut kekeh yang menyeramkan dari setan botak ini. Kau masih tidak mau menyerahkan cupu itu kepadaku, Pangeran Bun Hwei mendesis. Dia melihat empat pengemis Hwei Ai Kai Pang tiba-tiba telah muncul di belakang iblis ini dan mereka yang menggerakkan tongkat langsung memukul melindungi Bun Hwei. Pek Bong Lomo, pergilah. Dan empat tongkat yang hampir berbareng mendarat di tubuh iblis itu membuat Pek Bong Lomo berteriak marah dan terguling roboh. Dia melepaskan cengkeramannya dan Bun Hawe yang melompat bangun menjadi kaget melihat Pek Bong Lomo tiba-tiba melempar empat sinar hitam ke arah empat orang lawannya itu. Pengemis-pengemis busuk, kalian mengganggu saja. Dan bentakan Pek Bong Lomo yang sudah disusul gerakan tangannya itu tiba-tiba membuat empat pengemis Hawe, Ai, Kai, Pang ini saling berteriak kaget memperingatkan temannya. Mereka melihat empat batu hitam meluncur ke arah mereka, dan empat pengemis yang cepat menggerakkan tongkatnya itu lalu menangkis hampir berbareng dengan kecepatan kilat. Ternyata, empat batu hitam itu runtuh pukul. Tapi Pek Bong Lomo yang kembali sudah menubruk Bun Hwi tahu-tahu tertawa dan mencekik leher pemuda ini. Haha, mana itu cupu naga, pangeran? Bun Hwi kaget bukan main. Dia sedang terbengong ketika tadi melihat sambaran empat batu hitam itu, mengira itu adalah pelor-pelor beracun seperti yang biasa dimiliki Tung Hai Lomo, suheng dari iblis botak ini. Maka ketika pek, Bong Lomo menyerangnya secara mendadak, dia pun tak dapat mengelak. Lehernya tahu-tahu telah dicekik iblis botak ini dan empat pengemis Hwei Ai Kaipang yang menyaksikan Bun Hwei dalam bahaya membentak marah. Lomo lepaskan. Tapi Pek Bong Lomo tiba-tiba mengangkat tubuh Bun Hwi. Sambil tertawa menyeramkan dia menangkis pukulan empat tongkat itu dengan tubuh Bun Hwi, dan Bun Hwi yang sebentar saja menjadi sasaran empat tongkat pengemis Hwi Ai Kai Pang ini kontan saja terbelalak. Buk-buk-buk. Bun Hwi mengeluh dia menjadi tameng bagi Pek Bong Lomo, dan pukulan tongkat yang bertubi-tubi mengenai tubuhnya itu membuat dia menyeringai kesakitan. Tapi Kiok tiba-tiba melompat, dan gadis yang berteriak marah ini tahu-tahu membabat tangan Pek Bong Lomo dengan sebuah pedang pendek yang entah dari mana diambilnya. Krak! Kejadian berlangsung cepat, dan tangan Pek bong lomo yang tahu-tahu di babat pedang tiba-tiba buntung 9 persepuluh bagian. Pek bong lomo menjerit, memandang pergelangan tangannya yang hampir putus. Dan bun hawe yang otomatis terlepas dari cengkeraman iblis itu terbelalak ngeri melihat luka yang mengerikan itu. Hampir putus, tapi belum sempurna, masih kiwir-kiwir di ujung lengan. Dan pek bong lomo yang tiba-tiba menggereng itu mencabut sisa tangannya yang masih bergelantungan. Setan cilik, berani kau membuntungi tanganku. Kiyoklan tertegun ngeri. Dia tadi kurang kuat mengerahkan tenaga, terbukti pergelangan lawan tak mampu dibacoknya sekaligus. Maka melihat pek bong lomo tiba-tiba mencabut sisa lengannya yang hampir putus itu lalu menubruknya buas tiba-tiba Kiyoklan menjadi pucat. Bun Hwi Tolong! Gadis itu berteriak, melempar diri bergulingan ketika pek bong lomo menyerangnya dengan satu tangan. Dan bun hawe yang melihat kemarahan pek bong lomo tiba-tiba bergerak. Tapi empat orang pengemis hawe ai Kai Pang mendadak mendahuluinya. Bun Kong Chu, larilah! Biar ku jaga iblis botak ini. Dan empat orang pengemis yang tiba-tiba sudah menyerang pek. Bong Lomo itu mendorong Bun Hwi ke pinggir dan menghujani tubuh si iblis botak dengan pukulan tongkat mereka. Tak ayal Pek Bong Lomo semakin mendelik, dan kioklan yang sudah dilindungi empat orang pengemis Hwi -ai, Kai Pang itu membuat sutetung Hai Lomo ini membalik dan menerima pukulan mereka. Bak Bik Buk. Pek Bong Lomo tertawa bergelak. Dia dihujani pukulan yang bertubi-tubi, dan iblis botak yang menggerakkan tangan kirinya itu mendadak mengayun lengan menghantam empat tongkat dengan tenaga sinkangnya. Dia mementalkan tongkat di tangan empat orang lawannya itu, dan Kiyoklan yang terbelalak di sebelah kanannya sekonyong-konyong disambar. Kiyoklan, awas! Kiyoklan terkejut. Dia terbengong melihat iblis botak yang masih belum roboh, padahal tangan kanannya sudah buntung. Dan pek! Bong lomo yang masih memegang buntungan tangan kanannya itu di tangan kiri mendadak mengayunkan buntungan tangan ini ke arah Kioklan. Tak pelak Kioklan kaget bukan main dan ngeri melihat buntungan tangan itu menyambar mukanya tiba-tiba saja ia kurang cepat berkelit. Plak! Kioklan dihantam tangan kanan yang penuh darah itu dan gadis yang kontan jatuh terpelanting ini memekik kaget dengan jantung hampir berhenti berdenyut. Ia merasa ngeri sekali, juga pucat. Dan pek, bong lomo yang sudah menubruk itu tertawa menyeramkan dengan mata melotot merah. Haha, kau harus membayar hutangmu, siluman cilik. Mampuslah. Tapi empat orang pengemis HWAI Kai Pang lagi-lagi menolong. Mereka kini telah menggerakkan tongkat, dan punggung pek, bong lomo yang dijadikan sasaran membuat iblis itu meraung dengan penuh kemarahan. Dia tersungkur, hampir terjerembab di atas tanah. Dan Pek Bong Lomo yang marah kepada orang-orang Hwai Kaipang ini tiba-tiba membalik dan mengamuk di situ. Pek Bong Lomo tidak lagi memperdulikan Bun Hwai maupun Kioklan, dan empat orang pengemis yang melihat Bun Hwai masih tertegun di situ tiba-tiba berteriak. Bun Kongcu, lari. Cepat sebelum kami kewalahan. Bun Hwai terpaksa bergerak. Dia maklum betapa pek bong lomo ternyata masih cukup hebat, dan sadar akan keadaannya yang amat gawat. Bun Hawei sudah menyeret lengan Kiyoklan, memondong Mei Hang di pundak kirinya. Kiyoklan, lari, Selamatkan diri dulu sebelum mereka menangkap kita. Kiyoklan mengangguk. Ia melihat sepak terjang pek bong lomo yang ganas, mirip kerbau liar yang kemasukan setan. Maka gadis yang merasa ngeri itu sudah tidak banyak cakap lagi. Bersama Bun Hwi ia lari tersaruk-saruk di tepi sungai, tapi melihat Mei Hang di pondongan Bun Hwi ia mengerutkan kening. Bun Hwi, apakah gadis itu belum syuman? Hektometer, nyatanya begitu, Kioklan. Tapi kenapa menanyakan itu? Bukankah kita harus menyelamatkan diri dulu? Hwi Sin Kei menolong kita. Maka menyelamatkan muridnya adalah kewajiban kita terhadap budi baiknya. Kiyoklan mendengus. Ia tidak bertanya lagi, dan Bun Hwe yang tahu temannya ini ada ketidakcocokan dengan murid Hwe Ai Xin Kai juga tidak memperpanjang urusan itu. Dia menggandeng lengan Kiyoklan, mengajaknya berlari cepat menjauhi pertempuran yang berbahaya. Tapi baru beberapa kali menyelamatkan diri mendadak Tung Hai Lomo muncul. Bocah, mana itu cupu naga? Bun Hwi terkejut. Dia melihat Tung Hai Lomo tahu-tahu telah melayang di depannya, dan kakek iblis yang terkekeh ini menghadang dengan kaki terpentang. Dia tampak bengis, dan Bun Hwi yang tidak melihat Hu Tai Jin di belakang iblis ini jadi terkesiap hatinya. Tung Hai Lomo, apa yang kau mau dariku? Bukankah cupu itu telah berada di tangan majikanmu? Tung Hai ha Lomo tertawa bergelak. Haha, jangan mengibuli orang tua, Bun Hwi. Aku mendengar Pangeran Ong marah-marah kepadamu karena mendapat barang palsu. Ketarat. Bun Hwi menggeram, dan menerjang marah tahu-tahu dia menubruk kakek iblis itu dengan tinju kanannya. Bluk. Tung Ha'ilomo Lomo menangkap lengan Bun Hwi, dan Bun Hwi yang memberontak kuat tiba-tiba menendangkan kakinya. Des. Tung Hai Lomo juga menerima dan kakek yang tertawa menyeramkan itu tahu-tahu mendorong kaki Bun Hwi. Dia membuat Bun Hwi terguling-guling dan sebelum dia tahu apa yang terjadi mendadak Tung Hai Lomo telah menangkap anak lelaki ini. Haha, mana itu cupu naga, Bun Hwi? Bun Hwi meronta. Dia memaki-maki iblis itu, dan Kioklan yang terbelalak di sampingnya tiba-tiba menyerang. Tung Hai Lomo Lepaskan dia. Iblis ini terkekeh. Dia mengibaskan lengan kirinya, dan pukulan kioklan yang menghantam lambungnya ditangkis. Pergilah, anak manis. Jangan kau ikut-ikut membela temanmu ini, plak. Dan kioklan yang mengeluh tertahan tahu-tahu terjengkang roboh di atas tanah. Ia mau menerjang lagi, tapi Menteri hau yang muncul dari belakang mengeluarkan bentakan berwibawa. Tung Hai Lomo, lepaskan dia! Tung Hai Lomo terkejut. Dia tidak mengira menteri itu telah menyusulnya, karena tadi dia meninggalkan menteri itu untuk dikeroyok anak-anak buahnya yang berjumlah banyak. Dan menteri Hu yang mendadak mengayunkan lengan tahu tahu menampar pelipis kirinya dengan pukulan petinju keparat. Kau selalu mengganggu, Taijin. Dan Tung Hai Lomo yang terpaksa menggerakkan tangannya menangkis serangan ini Dia maklum tenaga sin kang Menteri itu hebat sekali Karena beradu tenaga berkali-kali dia terhuyung mundur Tapi mempertahankan keinginan memperoleh cupu naga membuat iblis lautan timur ini nekat Maka begitu Hu Tai Jin menyerangnya dengan tamparan pekinci yang dia pun melotot dan mengerahkan Hek Hai Chiangnya Des Tung Hai Lomo mengeluh dia merasa lengannya panas, nyeri dan linu bukan main. Dan Tung Hai Lomo yang marah ini tiba-tiba mengangkat tubuh Bun Hawaii. Hu Jin, hentikan seranganmu. Kalau tidak bocah ini kubunuh. Tapi Menteri Hu sudah bertindak cepat. Dia tidak berhenti menampar pelipis iblis lautan timur ini, karena begitu Tung Hai Lomo terhuyung, tiba-tiba dia sudah mengangkat kaki dan menendang lawannya. Dan persis Tung Hai Lomo mengangkat tubuh Bun Hwi, tahu-tahu dia pun berkelebat maju memukul leher iblis itu. Plak des. Tung Hai Lomo menjerit. Dia terlempar ke belakang, setombak lebih. Dan Menteri Hu yang menghantam lehernya membuat dia berteriak kesakitan dan melepaskan Bun Hwi. Dan pada saat itulah Menteri ini menyambar Bun Hwi. Dia sudah menarik baju Bun Hwi, dan melempar Bun Hwi tinggi di udara menteri itu pun berseru. Pangeran, pergilah. Cari perahu di depan sana. Ada sungai bercabang di ujung jalan. Dan Bun Hwi yang sudah terguling-guling di atas tanah cepat bangun berdiri dengan mata terbelalak. Dia tidak sakit dilempar begitu tinggi oleh menteri ini, karena menteri Hu agaknya mempergunakan tenaga saktinya yang istimewa. Dan Bun Hwei yang mendengar seruan ini tiba-tiba menyambar lengan kioklan Dia hendak memondong lagi tubuh Mei Hang ke atas pundaknya, tapi murid Hwei Ai Kai yang sudah membuka matu itu mendadak melompat bangun. Rupanya guncangan berkali-kali membuat gadis ini sadar, dan melihat Bun Hwei melenggong memandang sebuah pertempuran di situ Mei Hang jadi terkejut. Bun Hwei, apakah yang terjadi? Bun Hwi tertegun. Dia girang melihat Mei Hang sadar kembali, tapi melompat tergesa-gesa dia pun sudah menyambar lengan gadis ini sambil berkata. Mei Hang, ayo pergi. Tempat di sini berbahaya. Mei Hang terkejut. Dia mau banyak bertanya, tapi Bun Hwi yang sudah menyeret terburu-buru membuat dia menahan mulutnya. Maka Mei Hang terpaksa mengikuti ajakan pemuda ini, dan Bun Hawe yang menungkol oleh semuanya itu mengomel panjang pendek. Dia memaki-maki Tung Hai Lomo, juga Angsai Moong dan Pek Bong Lomo sendiri. Dan teringat betapa dirinya dikejar-kejar hanya untuk urusan cupu yang kosong melompong Bun Hawe jadi geram. Sambil mengumpat tiga iblis itu dia mencaci pula Pangeran Ong dan Yien. Dan ketika akhirnya mereka tiba di ujung jalan tiba-tiba benar saja Bun Hwi menghadapi sungai yang bercabang. Di sini Bun Hwi terpaksa berhenti, dan keringat yang membasahi mukanya membuat Bun Hwi terengah-engah dengan napas memburu. Kiyoklan, Lan, kemana harus pergi? Kiyoklan Lan memandang ke kiri. Sebaiknya mengikuti aliran sungai di sebelah kiri itu, Bun Hwi kita menghilangkan jejak dengan menghapus tapak kaki. Hektometer, dan kau Mei Hong, kemana arah yang kira-kira akan kau pilih? Mei Hong masih kebingungan. Ku tak mengerti apa yang terjadi, Bun Hwi. Bagaimana harus memberi pendapat? Apa sesungguhnya yang kita alami? Bun Hwi mengeluarkan cupu naga. Aku dikejar-kejar untuk urusan ini, Mei Hong, Aku secara tidak sengaja mendapatkan Cupu Naga. Mei Hong terkejut dan Qiao Lan juga terbelalak. Dua orang gadis ini memang belum tahu bahwa Bun Hui mendapatkan cupu itu, terutama Mei Hong, karena Qiao Lan hanya mendengarnya di dalam perjalanan saja. Maka melihat cupu yang demikian indah berlapiskan emas yang mengkilap berkilauan Mei Hong dan Qiao Lan pun tertegun. Ini cupu yang dicari orang-orang itu, Bun Hui Ya, dari mana kau mendapatkannya? Aku kurang tahu, tapi tampaknya dari perut naga lilin yang mati kubunuh. Hektometer. Mei Hang merasa aneh dan Kio Lan yang berdiri di sampingnya bertanya. Apa isi cupu itu, Bun Hwi? Kosong. Kosong? Ya, lihatlah. Dan Bun Hwi yang sudah membuka tutup cupu itu segera memperlihatkannya kepada dua orang temannya. Mei Hang dan Kiok Lan terbelalak melihat cupu naga yang sama sekali tidak ada apa-apanya itu, tapi Bun Hwe yang teringat kata-kata Menteri Hu menyambung. Tapi Menteri Hu bilang cupu ini ada isinya, Kiok Lan. Tapi di mana dan bagaimana isinya itu aku tidak tahu. Dua orang gadis itu tertegun. Mereka tampaknya terheran, dan Mei Hang yang tertarik melihat keindahan cupu ini tiba-tiba bersinar matanya. Bun Huawei, kalau begitu apa yang akan kau lakukan terhadap cupu ini?" Bun Huawei mengerutkan alis. Dia melihat Mei Mei Hong yang bercahaya penuh harap, tampaknya mengagumi benda yang bagus ini. Dan Bun Huawei yang tiba-tiba tersenyum mendadak ingin memberikan cupu itu kepada Mei Hong. "Mei Hong, kau suka benda ini?" Mei Hong terkejut. Dan Kioklan yang ada di sebelahnya pun juga ikut terkejut. Apa maksudmu, Bun Hui? Bun Hui menyeringai. Aku pikir benda ini daripada diperebutkan banyak orang, lebih baik kuberikan padamu saja, Mei Hong. Bukankah mereka tidak akan tahu dan kalian dapat menyelamatkan diri. Mereka tidak akan tahu bahwa cupu itu telah tidak ada lagi di kantongku. Mei Hong mendadak berseri mukanya, tapi sejenak ia pun mengerutkan kening. Ah, tapi itu berbahaya. Bun Hwei, kau akan selalu dikejar-kejar, dan aku yang keenakan. Hektometer itu dapat kuatur Mei Hong, asal kita pandai menjaga diri. Tentu, semuanya pun selamat. Maksudmu, maksudku begini: karena orang telah mengetahui bahwa Cupu Naga ada di tanganku, maka sebaiknya kita selamatkan dulu. Cupu ini, kau membawa Cupu Naga, kita masing-masing berpisah. Aku terus menuju ke depan sedang kau membelok ke kanan. Kiyoklan boleh melanjutkan perjalanan ke kiri. Dan kalau sudah aman kita boleh bertemu lagi di tempat ini. Mei Hang setuju, tapi gadis ini masih ragu-ragu. Dia terang mengkhawatirkan keselamatan Bun Hwi, yang tentu dikejar-kejar banyak orang. Dan agak bingung oleh persoalannya itu dia pun mendesah. Tapi bagaimana dengan kau, Bun Hwi? bukankah? Ah, sudahlah. Aku dapat menjaga keselamatan diriku sendiri, Mei Hong. Bun Hwi memotong. Asal kita menjalankan tugas masing-masing tentu semuanya pun akan selamat. Mei Hong menjadi gugup. Dia memang tertarik oleh cupu itu, bukan tertarik oleh isinya yang digembar-gemborkan orang mengandung warisan ilmu silat seorang sakti tapi melulu tertarik melihat keindahan cupu ini. Rasa tertarik yang wajar dimiliki kaum wanita yang mudah kagum melihat sesuatu yang bagus, yang indah. Dan Mary Hang yang bingung oleh keputusan Bun Hwi tiba-tiba saja menjadi cemas. Bagaimanapun, dia tidak menghendaki Bun Hwi celaka di tangan orang-orang jahat dan Kiok yang tiba-tiba melangkah maju bertanya dingin. Bun Hwi, apakah hanya temanmu ini saja yang dapat kau percaya? Bun Hwi terkejut. Apa maksudmu, Kiok Lan? Lan mendengus. Aku hanya bertanya, apakah temanmu ini saja yang dapat kau percaya? Karena aku yang ada di sini tampaknya kau anggap sebagai angin lalu saja. Bun Hwi terbelalak. Dia melihat Kiok Lan marah, dan sadar bahwa dia telah melupakan gadis ini tiba-tiba saja Bun Hwi terkejut. Dengan muka merah dia buru-buru menggoyangkan lengannya, dan berkata lembut dia mencoba menyabarkan orang. Ah, bukan begitu, Kioklan. Aku tidak bermaksud untuk memberdakan kalian. Bukankah kalian sama-sama teman baik? Hektometer, kalau begitu kenapa dia saja yang kau perhatikan, Bun Hwi? Apakah cupu itu dia saja yang merasa suka? Bun Hwi menjadi gugup. Dia telah memperlihatkan sikap yang berlebihan terhadap Mei Hong, padahal Klan ada di situ. Maka, merasa tidak enak, dia pun menarik napas panjang. Kyoklan, jangan kau marah. Keadaan kita darurat. Bukankah terhadap siapa Cupu ini kuberikan tidak menjadi soal? Kita sama-sama dikejar musuh, dan untuk menyelamatkan kalian berdua, aku ingin melepaskan Cupu ini, Hektometer. Kalau begitu berikan saja padaku, Bun Hwi. Aku pun dapat menjaga cupu itu sebagaimana yang dilakukan temanmu. Bun Hwi tertegun. Dan belum dia menjawab Kioklan pun sudah melanjutkan. Bukankah katamu kepada siapa saja cupu ini diberikan sama saja? Nah, kenapa melenggong? Bun Hwi benar-benar terkejut. Tapi Mei Hang yang merah mukanya sudah menyaut tapi cupu itu telah kau janjikan kepadaku, Bun Hwi. Apa ini hendak kau cabut kembali atas hasutan siluman betina itu? Kiok tiba-tiba melotot. Kau memakiku, setan cilik. Hektometer, kenapa harus ku sangkal? Bukankah kau ingin merampas hak yang telah diberikan Bun Hwi kepadaku? Keparat, kalau begitu kuhancurkan mulutmu, setan cilik. Kau gadis tidak tahu sopan santun. Dan Kyoklan yang tiba-tiba menerjang ke depan langsung memukul lawannya dengan penuh kemarahan. Dia rupanya cemburu dan marah sekali kepada Mei Hong. Kini, ditambah makian gadis itu, membuatnya naik darah bagai harimau diganggu anaknya. Dan Mei Hong, yang juga marah melihat Kyoklan tiba-tiba hendak merebut, cupu naga kontan saja melayani. Plak-plak dua gadis itu terpental, mereka sama-sama tergetar. Karena Mei Hang yang menangkis sudah balas menyerang. Dan Kiok Lan yang semakin marah oleh sikap lawannya itu tiba-tiba melengking tinggi dan menerjang lawan bertubi-tubi. Ia memukul dan menendang, dan Mei Hang yang tidak mau kalah begitu saja tidak tinggal diam. Dengan mata melotot gusar ia pun balas memukul, dan dua gadis cantik yang tiba-tiba saja telah saling serang itu membuat Bun Hwi terkejut. Hei, berhenti dulu, Mei Hong, hei, tahan dulu, Klan. Tapi dua orang gadis itu tetap saling pukul. Mereka bertubi-tubi melancarkan serangan, dan Bun Hwe yang melihat seruannya tidak digubris sekonyong-konyong nyelonong ke depan. Dia menerima hantaman Klan dan Mei Hong, dan begitu suara bakbit, "Buk, membuat dia terpelanting, barulah dua orang gadis itu terperanjat." Mereka melihat Bun Hwei mengeluh kesakitan dan Mei Hong serta Kioklan yang tiba-tiba melompat menghampiri hampir berbareng mengeluarkan seruan. "Bun Hwei, kau terluka." Bun Hwei meringis. Dia hampir tertawa oleh sikap dua orang gadis itu, tapi bangkit berdiri dia mengebut-ngebutkan pakaiannya. "Mei Hong, Kyok Lan, kalian terlalu sekali." Kenapa dalam keadaan begini masih saling bermusuhan? Karena setan cilik itu memakiku, Bun Hwi. Kiok Lan menjawab marah. Karena dia hendak merampas cupu yang kau berikan padaku, Bun Hwi. Mei Hang juga tak mau kalah suara. Bun Hwi akhirnya memandang dua orang temannya ini. Dia bingung tapi juga mengakui kesalahannya yang bertindak tidak adil. Dan menggigit bibir, akhirnya dia menemukan jalan keluar. "Mei Hong, kioke lan begini saja karena aku harus bersikap adil terhadap kalian, maka sebaiknya cupu ini kita pecah saja." Kalian berdua masing-masing mendapatkan hak, tapi siapa tutup siapa cupunya akan ditentukan oleh ketangkasan kalian sendiri. Cupu ini akan kubuang, dan siapa yang beruntung dialah yang mendapatkannya. Kioke lan terbelalak. Mei Hong juga tertegun. Tapi Bun Hwe yang sudah menetapkan keputusannya itu tiba-tiba memandang mereka. Kalian sudah siap, Mei Hong? Gadis ini terkejut. Dan kau sudah puas, Kiok Lan? Gadis ini juga tersentak. Tapi keduanya yang mengangguk hampir berbareng lalu diberi isyarat oleh Bun Hwe. Nah, berjaga-jagalah. Aku hendak melempar cupu ini ke sungai. Siapa cepat dialah yang dapat. Dan Bun Hawe yang tidak mau berpikir panjang lebar tiba-tiba berseru keras. Cupu yang ada di tangannya dilempar, dan begitu tangannya bergerak tahu-tahu cupu naga telah mengaung tinggi di udara. Mereka bertiga melihat cupu itu mula-mula masih bersatu, tutupnya belum terpisah. Tapi begitu menukik ke bawah sekonyong-konyong tutupnya terlempar. Tapi astaga, Tutup cupu yang melayang seperti piring terbang itu mendadak membuat kejutan, karena tutup yang semula satu itu tiba-tiba menjadi dua. Bun Hawe dan dua orang temannya tertegun. Mereka tidak mengerti mengapa tutup cupu itu ada dua, tapi kiokland dan Mary Hang yang berseru kaget sama-sama terpekik kecil melihat kejadian ini. Mereka berdua melihat tutup cupu itu meluncur ke kiri dan ke kanan. Dan begitu mencebur ke sungai, tiba-tiba saja mengambang di permukaan air, hanyut tergelincir oleh arus sungai yang menuju ke utara. "Ah, hei!" kio, klan dan Mei Hang membentak nyaring. Mereka sudah mengejar, dan begitu melempar tubuh mereka, berdua pun sudah mencebur di sungai yang deras airnya itu. Mereka berdua sama-sama mengejar, tutup cupu yang terpisah di kiri kanan. Dan sungai yang bercabang di ujung jalan ini secara aneh membuat kedua tutup cupu itu hanyut sesuai cabang di kiri kanan sungai. Yang kiri dikejar Kioklan sedang yang kanan diburu Mei Hong. Aha, Bun HWI tertegun. Dia terbelalak menyaksikan peristiwa yang amat luar biasa itu. Dan melihat Mei Hang dan Kio Lan secara aneh sudah terpisah mengejar tutup cupu yang menjadi dua itu tiba-tiba dia teringat akan cupunya sendiri. Cupu ini tadi jatuh di tengah-tengah, tidak diperhatikan dua orang temannya karena mereka terbengong oleh pecahnya tutup cupu yang menjadi dua. Maka Bun Hwee yang sudah melompat ini tiba-tiba melihat badan cupu yang mengambang di atas permukaan air, hanyut mengikut aliran sungai. Tak ayah Bun Hwi mengejar, dan begitu dia menceburkan dirinya maka berenanglah Bun Hwi memburu cupu itu. Sekarang tiga orang anak ini benar-benar tak searah lagi. Mereka masing-masing dipenuhi keinginannya untuk memperoleh benda yang dikejar. Dan Bun Hwi yang berenang mengejar badan cupu ternyata harus berjuang setengah mati dia meluncur setengah jam lebih di tengah sungai itu dan setelah berkali-kali melawan arus barulah cupu naga terpegang olehnya bun hawei berenang menepi dan basah kuyup oleh perjuangannya di tengah sungai bun hawei membawa cupu itu ke pinggir tapi menteri hu tiba-tiba muncul